Nomor 31. Perhatikan gambar di bawah. Luas bangun di atas adalah, untuk menghitung luas ini paling enak kita kasih garis bantu. Ya, ini garis bantu yang pertama, ambil saja di sini. Ini garis bantu yang pertama. Kemudian garis bantu yang kedua di sini, garis bantu yang ketiga anggap saja di sini. Ya, ini luas 1. Luas 1 sama dengan luas 2. Jadi menghitung luas 1 sudah cukup untuk menghitung luas 2 karena ini panjangnya sama. Kemudian tingginya juga sama. Ini luas 3, luas 4. Kita hitung luas 1 dulu. Luas 1 kan sama dengan luas 2, jadi enak. Nah, ini panjangnya 20. Ini adalah panjang 20. Lebarnya kita belum tahu. Nah, ini dari sini sampai sini 33. Yang coret 2 itu 6 cm. Berarti ini juga 6 cm. Ini 6 tambah 6. Yang kecil ini satu, kita nggak tahu berapa senti. Nah, karena nggak tahu, ya kita cari tahu. Sekarang apa yang bisa kita gunakan? Ini anggap saja panjangnya coret 1 itu X. Panjangnya X. Nah, panjang semuanya ini 33. 33 ini sama dengan, ini kan X ya. X ditambah X ditambah X berarti ada 3X. 3X, kemudian X-nya ada 3 masalahnya. 1, 2, 3, terus ditambah 6 dan 6 ada 12. 12. Saya teruskan di sini ya perhitungannya. Berarti 33 min 12. 12 kok 2-nya dulu, 1-nya dulu. 12 sama dengan 3X. Maka 3X sama dengan 3 dikurangi 1, 2. 3 dikurangi 2 ini adalah 1, 21. X-nya sama dengan 7. Berarti ini 20, ininya adalah 7. Panjang luas 1 adalah panjang kali lebar sama dengan panjangnya 20. Lebarnya kali ini 7 adalah 140. Sekaligus luas 2 ya kita hitung sama caranya. Ini 140 juga, ini idem ya. Idem itu seperti ini tandanya. Ini kita total sudah 280. Sekarang kita akan mencari luas 3. Luas 3 ini tadi 7. Nah, ini kan 7 tadi ya. 6 tambah 6 12 ya, tambah 7 jadi panjang ininya dari sini ke sini adalah 12 tambah 7. 2 tambah 7 itu 9, ini berarti 19. Ya, luas panjang kali lebar sama dengan panjangnya adalah 6 tambah 6 tambah 7 yaitu 19. Kita tulis di sini 19 panjangnya, lebarnya, lebar adalah ini. Kalau dari sini sampai sini ini 20, dari sini sampai sini, terus dari sini sampai sini 15. Berarti gapnya ini adalah misalnya Y ya. Nah, 15 tambah Y ini harus 20, maka Y-nya ini adalah 5. Dan ini merupakan lebar bagi luasan ketiga. Ya, ini kali 5 sama dengan 5 kali 9 45. 5 itu disimpan di sini 4. 5 kali 1 5 tambah 4 9. 9 ditambahkan di sini 5, 8 tambah 9 adalah 17, nyimpan 1, 1 tambah 2 3, 375. Sekarang terakhir luas 4. Luas 4 sama dengan panjang kali lebar juga. Anggap saja panjangnya X, lebarnya Y. Ini 6 ya. Ini 6 jelas X-nya tadi adalah berapa? 7. Ini 7 berarti 7 kali 6 sama dengan 7 kali 6 adalah 42. Ditambahkan ini dapat 7, 7 tambah 4 11, nyimpan 1 tambah 3 adalah 4. 417 jawabannya adalah yang C. Baik, ini pembahasan untuk nomor 31.